teman-temanku sekalian, berjumpa lagi bersama saya Bang Gino. Kita di channel kita bener guys. Lagi-lagi Bang Gino punya pantun buat teman-teman. Simak ya. Jalan-jalan bersama pacar naik Vespa. Vespanya mogok di kota Prancis. Mau main game apa? Ayo kita main game Plants vs Zombies. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan Plants vs Zombies ke jiwa. Gimana kita akan memasuki daerah baru yang berjudul The Lost City atau kota yang hilang. Seperti apa keseruannya? Langsung aja kita ke TKP guys, check it out. Oke guys, let's go guys. The Lost City hari yang pertama. Waduh, areanya baru semua ya teman-teman ya. Itu agak pemotong rumputnya juga bega guys. Garanya bega, lantai-lantainya juga bega guys. Dan ini kalau aku taruh tanaman di daerah yang agak gambar mataharinya tuh, dia akan muncul matahari guys. Satu biji tadi ya. Dan ada tanaman baru guys, yaitu tanamannya suka melempar-lemparkan kayak bom molotov. Emangnya ini battlefield apa? Oh guys, ini lagi ya guys, The Lost City hari yang pertama guys. Aku sebisa mungkin tidak menggunakan gun super ya. Gun super aku gunakan di saat-saat yang genting saja teman-teman ya. Karena kita sudah menggunakan tanaman baru, yaitu tanaman meriam level 1 teman-teman ya. Dan kita coba guys. Wah, gun supernya pow. Ini tanaman meriam seperti tanaman apa ya, kubis ya, yang bisa melemparkan dari jarak jauh kayak ketapel gitu guys. Waduh, mantap guys. Hebat sekarang tanamannya ya. Tanaman bisa mengeluarkan bubuk mesiu meriam. Hari pertama guys, hanya satu titik merah saja. Gak sepertinya hari pertama ini kita lihat zombie-zombienya pakai berkumis semua. Berkumis semua, mentang ya kan bahwa zombie di The Lost City ini sudah pakai tua-tua semua guys ya. Sudah pakai tuir-tuir semua guys. Pakai kumis semua teman-teman ya. Waduh. Tapi seperti biasa guys, zombie yang memakai panci itu agak sedikit berat ya. Wah, kita digoyok guys. Banyak banget guys. Gih, gelombang terakhir ini hari pertama guys. Kita hanya memakai gaun super satu kali saja guys. Waduh, lepaslah kepala dia ya. Copotlah. Dan kita mendapatkan gaun baru ini lagi ya guys. Ketua zombie The Lost City. Oke teman-teman, kita memasuki hari yang kedua. Oh guys, ternyata kita sudah mendapatkan tanaman mawar teman-teman ya. Tapi agak tiga mawar, kenapa posenya berbeda? Tanaman mawar di depan tuh menguncup, tanaman mawar yang kedua tuh setengah menguncup, yang ketiga tuh tidak menguncup sama sekali guys. Aduh, bedanya apa ya? Tapi tak lagi soal guys, kita sekarang bagaimana dengan para zombie? Gimana zombie ini? Yang zombie pilot, zombie terjun payung teman-teman. Dia memakai peralatan apa namanya, kacamata itu ya. Zombie pilot guys. Agak zombie pilot, agak zombie berpetualang. Cuma ini persamaannya, jalan mereka semua memakai kumis teman-teman. Kumisnya berwarna kuning. Itu dia ya. Gelombang pertama guys, zombie pilot sama zombie petualang, sama zombie ember. Tapi bendera partainya tetap sama guys ya. Otak-otak. Enggak, zombie punya otak lo ya. Aku heran ya, ini kenapa bunga mawarnya dia setengah menguncup ya? Tunggu aneh, bintang jaib. Padahal kalau aku pasang satu tuh dia tidak menguncup sama sekali ya. Dan dia melebarkan peluru-pelurunya itu dengan bebas aja guys. Wow, setrum lagi ya. Kita ajar semua guys. Makin banyak zombie pakai parasut gandol. Ternyata di level ini sebetulnya tidak terlalu sulit ya, karena tanaman favoritnya Bang Gini yaitu tanaman listrik akan selalu setia menyetrum-setrum para zombie-zombie di The Lost City. The Lost City itu artinya adalah kota terlarang teman-teman ya. Wow, ini dia guys, sudah selesai hari ini 2-3 terasa.
Oke guys, memasuki hari yang ketiga. Oh guys, di hari ketiganya aku suka mau kayak beginian ini ya. Kali ini yang ketiga akan menggunakan gaun super ya teman-teman ya. Kita hanya menggunakan gaun-gaun atau bunga-bunga yang ada di sebelah kiri. Apapun yang disediakan aku akan pakai. Ya aku tinggalkan memakai gaun super di hari yang ketiga nih guys. Oke guys, mau guys. Ternyata itu tanamannya kalau dia menekan, dia akan menyembuh seperti gunung berapi ya. Oke guys, keren-keren. Ini kita namakan apa ya? Kalau itu bunga mawar, kalau ini bunga gunung berapi ya cik ya. Gunung berapi dia menyembuhkan lahar dari dalam laharnya ya. Waduh, mantap jiwa. Ini lagi-lagi guys. Lagi guys. Wow. Ngamuk dia guys, ngamuk. Tanaman gunung berapinya mengamuk guys. Wow, gosong semua teman-teman ya. Waduh mantap ini guys, kalau jagiin tanaman permanen sa. Bang kita pasti suka nih ya. Cos, wih. Bahaya, baris kedua. Oh, sudah copot kepalanya guys. Ini juga guys, kita kasih. Ah. Oh masih bisa lewat guys. Oh copot juga. Aduh baris kelima bahaya guys. Baris kelima. Ah. Gosong semua guys. Ah kita dapat mawar lagi guys. Kita dapat mawar lagi ya. Kita pasang di kolom kedua guys. Ini dia guys. Ah. Gosong lagi ya teman-teman. Lagi guys, lagi yuk. Kita pasang di sini ya. Bersiap dia lagi marah dia. Tanaman gunung berapi guys. Ah. Aduh. Ini aja membuat gamenya nih ya. Agak tanaman gunung berapi segala lagi. Ya keren guys, keren. Waduh, ini lagi guys. Lagi ya. Ah, gosong lah kau. Ini lagi guys. Gak bisa dibendung teman-teman ya. Gak bisa dibendung guys. Nih kita pasang lagi guys. Bunga mawarnya ya teman-teman ya. Ah. Waduh, siapapun yang melewati gunung belah api itu dia akan gosong teman-teman ya. Aduh, ini aku gak pakai gaun super loh guys. Gaun supernya sampai penuh gak bisa ditambahin lagi. Maksimal 4 ya. Ayo nih guys, lagi. Nih. Kasih lagi guys. Ah, gosong semua. Lagi guys. Agak bergerombol dia guys. Kasih lagi guys, tanaman mawarnya guys. Semakin banyak semakin bagus. Nih, kita akan mendekati gelombang terakhir teman-teman ya. Ah, gosong 3 guys. Gosong 2, gosong 1 guys. Dan otak-otak muncul lagi guys. Siapa ya teman-teman suka otak-otak? Otak sapi, otak kambing. Ini dia guys. Waduh. Wow. Tinggal beberapa gelintir aja guys. Zombinya. Ah, gosong guys. Ini ah, ya enggak sempat. Hari ketiga pun berakhir dengan gembiranya Bang Gino. Memasuki hari yang keempat teman-teman ya. Dan di hari yang keempat ini kita gak tahu guys zombie apakah yang akan muncul ya. Apakah zombie varian baru lagi kita gak tahu guys. Kan kita disitu agak kentang ya. Oh guys, kenapa itu zombinya bawa cangkul guys? Gak mau, waduh dia gini. Gila men, itu zombie cangkul itu kalau dia. Waduh dikali, aduh zombie. Astaga, tanaman gua menguncup teman-teman ya. Kalau digali dia langsung menguncup guys. Wah, begitu ya. Gila zombie cangkul ini guys. Ini zombie cangkul apa zombie sekop? Sekop ya. Tapi kalau zombie sekop kasul guys. Mending zombie cangkul aja ya. Kakek cangkul. Zombie cangkul. Zombie kakek cangkul teman-teman. Waduh guys. Berbahaya. Aduh. Zombie cangkulnya guys. Ya, jalannya gak cepat teman-teman ya. Wah dia di apa agak perisainya guys, perisainya cangkulnya itu guys, sekopnya itu ya. Waduh guys. Wah. Ditinggal lo aja guys.
Wah, gila ganda pas pakai gaun super, guys. Sorry banget ya, pakai gaun super ini bahaya nih sampai cangkul ini, guys. Aku nggak siap ini ya. Tapi nggak apa-apa, guys. Kita akan mencoba untuk menanam tanaman baru lagi ya. Yaitu tanaman mawar dan juga tanaman meriam, teman-teman ya. Zombie cangkul lagi, guys. Zombie cangkul ini agak sedikit aneh ya, mengkhawatirkan, guys ya. Karena dia akan mencangkul. Waduh, dicangkul lagi. Wah. Ya, terpaksa, guys. Aku pakai jauh super, guys. Jadi dua kali gak pakai jauh super. Aduh, guys, dicangkul lagi, guys. Sama zombie cangkulnya, guys. Astaga, guys. Aduh, aja nih gengnya. Pakai aja zombie cangkul segala kali ya. Aduh, zombie kagak cangkul, guys. Wih, banyak sekali, guys. Aja pilot, zombie pilot berterbangan dari atas udara, teman-teman. Yang jangan pakai parasut, ya. Waduh, gila, guys. Astaga, guys. Ternyata tadi, ceplok. Mampuslah kau. Tapi masih ada beberapa zombie yang masih tersisa, teman-teman, ya. Untung aja ini kita agak di penghujung, guys. Wah. Matahari gua, guys. Baris ketiga, guys. Mampus, guys. Tapi kita ditolong oleh pemotong rumput spesial, teman-teman, ya. Memasuki hari kelima, guys. Waduh, guys. Ini lagi-lagi ini, guys. Wah, aku suka banget ini kelas bebas. Itemnya bebas, ya. Artinya 30 aja masih naman dari lagi, guys. Dan kalau game mode ini, Bang Gino tidak akan memakai gaun super, teman-teman, ya. Kita akan memakai bahan-bahan apa saja yang disuguhin aku akan pakai, teman-teman, ya. Ya, sebenarnya kita akan disuguhi oleh tanaman mawar sama tanaman meriam aja, guys. Enggak juga kentang ya, enggak apa-apa, lumayan lah. Walaupun sebetulnya sekarang ini aku kentang enggak terlalu pakai, teman-teman, ya. Karena sudah banyak sekali tanaman-tanaman yang lain yang bisa lebih memiliki gaya tempur yang cukup tinggi, teman-teman, ya. Waduh, sobi cangkul. Wah. Itu kentang itu kalau lagi cangkul. Ya, lompatnya 3 petak, teman-teman, ya. Oh, agak bom, guys, lumayan, guys. Nih, kita bom aja nih zombie cangkul ini, guys. Aduh. Aduh, zombie cangkul cukup merepotkan, ya. Aja nih, guys. Aduh, guys, zombie cangkul lagi, guys. Dia zombie cangkulnya topinya merah, ya. Yang dia ditahan oleh skopnya itu, teman-teman, ya. Sebagai perisainya dia. Banyak banget, guys. Hari kelima, guys. Banyak banget, guys. Oh, banyak banget, guys. Banyak banget, guys. Zombie cangkul, guys. Zombie cangkul, guys. Dicangkul, gua. Aduh, cangkul lagi. Waduh, cangkul lagi, guys. Guys, terpaksa, guys. Aku pakai gaun super, guys. Aduh, susah banget ya pakai zombie cangkul ini, ya. Aduh, gila bener. Ya, jalannya cepet banget soalnya, guys. Aduh, guys. Maaf, guys. Ternyata Bang Gino salah perkiraan, ya. Akhirnya Bang Gino memakai gaun super juga nih. Walaupun cuma satu, guys, ya. Game dari kelima pun berakhir, teman-teman, dengan gemilang. Karena kamu memasuki hari yang ke-6, teman-teman, ya. Kita akan bermain sekali lagi. Dan apakah zombie cangkul itu masih belum kapok, teman-teman, ya. Ayo, zombie patua cangkul. Zombie cangkul ini, guys. Masih zombie biasa, zombie petualang biasanya, guys. Tapi aku sudah memakai satu item, yaitu gaun bunga es, ya. Sehingga ini bisa menghentikan gerakan sementara dari zombie cangkul, guys. Zombie cangkul tuh jalannya cepat banget soalnya, teman-teman, ya. Aku juga enggak nyangka kalau jalannya cepat itu, ya. Tapi enggak masalah, guys. Selagi kita agak bunga es, agak gaun-gaun, agak bunga-bunga super, ya. Kita nggak perlu takut, guys, sama zombie cangkul, ya. Ayo sini zombie cangkul, aku lagenin kamu, ya. Pakai ini aja, guys, sama kasih bunga es, guys. Ya, beku dia. Aduh, guys, balas keempat aku lupa, guys. Kita pakai super dulu, guys. Cus. Waduh, mantap, ya. Zombie cangkul kalau kena super dia langsung mati, guys. Waduh. Baris ketiga, guys, berbahaya sekali. Aduh, moga-moga. Mati, guys. Kita kasih es dulu, guys. Ini dia, ya. Kemudian kita kasih bunga mawar, kita serang-serang dia, ya. Sampai mati, jangan sampai dia
Jangan sampai dia agak di baris ketiga nih guys, berbahaya sekali guys. Wah you guys. Ini dia guys, sambil canggungnya lagi. Aduh guys, tenggorokan gua agak serak begini ya. Sambil canggung guys, waduh. Sambil canggungnya cuma satu ya, gak ada yang lain apa? Aku berani loh menganggapi dua atau tiga sambil canggul. Aduh, oke guys, let's go guys, waduh guys. Waduh. Baris pertama guys, topi-topinya itu guys, zombie topi guys. Zombie petualang guys. Ini variannya cuma 3 ya, zombie petualang 4 guys. Zombie petualang, zombie topi, zombie cangkul, sama zombie pilot guys. Baris pertama guys, aduh guys. Belum apa-apa gak mati duluan guys, tanaman Bang Gino ya. Kasihan banget guys. Aduh. Yeah, ini dia. Kasih lagi guys. Tuh, super guys, mampus lah kau. Emang kalau gak pakai super sulit juga ya teman-teman ya. Makanya jadi bapak-bapak kemarin Bang Gino memakai super terus guys. Karena memang semakin lemah semakin sulit ini zombie-zombinya guys. Waduh guys. Di hari yang terakhir ini guys tinggal satu doang guys. Mampus lah kau guys. Iya. Oh aku tahu guys, mabar itu kalau di tengah-tengah dia gak menguncup guys. Kalau di dekat home base-nya dia baru bisa melebar begitu ya. Waduh mantap guys. Oke guys, ternyata di hari yang ke-6 ini tinggal sesulit yang Bang Gino bayangkan ya. Ya mungkin sekian dulu guys perjumpaan kita di Plants vs Zombies Kongjua. Saya Bang Gino pamit undur diri. Sampai ketemu di game-game spektakuler selanjutnya guys. Dadah.